ke Darussalam selama 7 tahun. Saya tak ada keluarga yang datang tengok saya lah. Daripada kecil, mak bapa saya dah meninggal. Jadi orang lain yang piara saya, orang pun tak meninggal. Saya tak ada kata darah mara, apa tak datang. Anak muda saya melihat saya. Jadi itulah yang buatkan saya duduk seorang termenung lah. Itu aja sampai sekarang. Di Darussifa menyambut bulan Ramadan, alhamdulillah lah kita tengok banyak yang datang ke sini berbuka puasa sama-sama lah. Saya berhari raya macam biasa pada saya. Harapan untuk kawan-kawan saya semua gembira supaya tidak bersedih hatilah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam satu hadis yang direkodkan oleh Imam At-Tabarani rahimahullah, seorang sahabat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanyakan kepada baginda, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala dan apakah perbuatan yang paling dicintai oleh Allah taala?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ketahuilah, manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala ialah manusia yang berguna dan memberikan manfaat kepada orang lain. Manakala perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah mereka yang memberikan kegembiraan kepada orang lain dan membebaskan mereka daripada kesusahan." Ayuh, bersama dengan Jamiyah Singapura, kita menyantuni warga tua yang kini berada di Darussifa, yang mana mereka diuji Allah Subhanahu wa taala dengan kesakitan dan pelbagai penyakit. Berikan mereka sokongan, bantuan, kata-kata semangat supaya mereka terus gembira dan tabah dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga dengan usaha ini Allah mencintai kita semua.